Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 7 Oktober 2021, masih berlokasi di Pesantren Dohma Al-Fajar Kaliputih, Tanjur Halang, Bogor, Jawa Barat. Hari ini sedang ada proses untuk pembuatan irigasi penyaluran air untuk tanaman buah yang ada di lokasi perkebunan kami. Seperti ini kondisinya, sudah dipasang pipa-pipa untuk penyaluran air ke masing-masing titik tanaman yang ada di area ini, karena memang area ini cukup luas. Oke, nanti kita coba lihat lebih dekat ya. Semangat Bang Nurdin. Siap. Semangat buat lima ya. Oke. Lanjutkan. Cukup panjang. Pipanya. Sedang tester pemasukan air ke dalam pipa, berhasil atau tidak. Dan kebetulan hari ini juga sudah ada Ustadz Sofyan yang sedang membantu untuk proses pembuatan pipa ini. Tat, ini tujuan apa Tat, dibuat pipa ini Tat? Mempermudah penyiraman tanaman durian Pak. Semua area sini Pak Tat ya? Hah? Semua area kebun ini ya? Iya benar. Kemarin kan pakai selang ya? Iya, masih manual narik selang. Iya. Alah. Jadi ini cukup membantu ya? Ini dengan para sistem kayak gini nanti mempermudah. Ini luasnya berapa meter Tat? Lapangan kebun ini Tat? Untuk pertaniannya 7.000 meter. Masya Allah, luas banget ya. Alhamdulillah. Ini hanya untuk tanaman buah Tat ya? Tanaman buah, nanti iya. Kita tumpang sarinya sama tanaman hias. Oh gitu, campur nanti ya? Iya benar. Masya Allah, Masya Allah. Oh, kita terima kasih Tat ya. Sama-sama. Kecil ya? Cukup panjang ya, sampai ujung sana ya, karena di kebun ini banyak sudah ada beberapa pohon tanaman buah yang sudah ditanam di sini. Ada pohon durian, alpukat, kelengkeng, jeruk nipis dan lain-lain ya. Mohon doanya Bapak Ibu para sahabat sekalian agar proses ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, amin.
ujung sana ya.